Liverpool disambut antusias oleh ratusan penggemar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu siang kemarin. Supporter The Reds menyanyikan yell-yell, ini yell-yell menyambut Steven Gerrard dan kawan-kawan. Yell-yell Anfield dan You'll Never Walk Alone menggema di terminal Bandara Halim Perdana Kusuma Rabu siang. Yel-yel ini dinyanyikan para Liverpoolian untuk menyambut kedatangan klub kesayangan mereka. Ratusan supporter ini rela menunggu 2 jam dan berdesakan hanya untuk melihat tim sepak bola favoritnya secara langsung. Tidak hanya dari Jakarta, para penggemar The Reds ini bahkan datang dari luar Jawa. Excitement-nya bisa dibilang 100 kali ya dari 10 gitu ya. Which is bisa dibilang sangat-sangat antusias untuk menyambut, apalagi kan teman-teman di sini sangat-sangat penantian panjang lah bisa dibilang untuk akhirnya Liverpool bisa datang di sini. Setelah 2 jam menanti, Steven Gerrard dan kawan-kawan akhirnya tiba. Supporter langsung mengelulukan para personil The Reds. Steven Gerrard adalah pemain yang paling ditunggu oleh supporter. Saya suka sama pemain Steven Gerrard karena dia itu sosok pemimpin yang bisa dicontoh sama semua orang. Klub asal Inggris ini datang ke Indonesia untuk melakukan pertandingan persahabatan melawan tim Indonesia Eleven. Pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu malam. Nggak perlu bermain kompetitif, yang penting menghibur aja buat seluruh masyarakat di Indonesia. Selain itu, The Reds juga akan menggelar coaching klinik bersama pemain-pemain muda Indonesia. Indonesia merupakan negara pertama dalam rangkaian tur Asia Tenggara dan Australia. Setelah Indonesia, The Anfield's Gang akan bertolak ke Melbourne, Australia. Rima Aprilia dan Lutfi Evan melaporkan untuk... We'll be right back.